Salam Banking Lor. Masih di kota tercinta, kota Solo ya Lor ya. Kali ini adalah perjalanan dari Pasar Gede. Kemudian di depan itu ada Balai Kota Surakarta. Saya akan menyusuri Jalan Jenderal Sudirman. Nanti kita akan berhenti di Jalan Pakubuwono. Di depan itu Lor, di bawah pohon beringin nanti ada sesuatu yang unik. Saya akan mampir ke lokasi itu. Apa saja Lor, ikuti kami ya. Wah, keren. Nah, di sebelah kanan ini adalah kantor Bank Indonesia. Wah, keren banget Lor. Kemudian ada kantor pos besar. Kemudian di sebelah kiri ini adalah Benteng Vastenburg. Wah, penyebutan Lor tanggal Lor. Benteng Vastenburg ini peninggalan zaman Belanda Lor. Tempatnya tuh, wah, nah itu loh di depan itu. Dan tujuan kita nanti di depan itu, kita akan melewati inilah titik nol kota Solo, yaitu Gapuro Geladak. Dan ditumbuhi pohon beringin yang rimbun gitu loh, pohonnya itu besar banget. Kita sekarang sudah masuk di Jalan Pakubuwono. Nah, di depan nanti kita akan cari parkir dulu Lur ya. Dan ini memang steril dari parkiran, steril dari para pedagang. Mohon kita cari parkir dulu di lokasi ini. Nah, ini sudah masuk di pertokoan ya Lur ya. Kita masuk parkir. Oke, salam piknik Lur. Siang hari ini saya sedang berada di Salam Teknik Lor. Saya sedang berada di Gapura Geladak. Itu sebuah gapura menuju ke keraton. Jadi depan sana itu Lor, itu adalah Keraton Surakarta Hadiningrat. Nah, saya di sini ini merupakan gapura yang cukup indah, banyak pepohonan pohon beringin ya Lor ya, mantap tenan. Nah, kebetulan saya di lokasi ini ada kerajinan, baik kerajinan keris, ada kerajinan akek, baju adat, pokoknya macam-macam Lor. Nanti kita akan lihat sekaligus saya akan mampir dan ndake kacamata Lor. Jadi kacanya sudah perlu ganti. Untuk itu saya mampir dulu di bawah pohon ringin optical. Pokoknya Lor, mantap. Pertokoan khusus kacamata. Wah, di sini tuh banyak sekali para pedagang kacamata Lur.
baik grosir maupun eceran. Ini enggak kalah lur sama optical yang di pertok yang di toko-toko besar itu. Enggak kalah lur. Wah, pokoknya instan di sini tuh, murah meriah. Kemudian di sisi sebelah timur itu adalah cinderamata. Komplit lur, cinderamata khas kota Solo. Ini saya masuk salah satu toko, saya akan cek dulu. Ini kacamata saya itu cuman untuk kacamata baca lor ya, bukan progresif. Dicek dulu ukurannya sudah berubah berapa itu. Kemarin saya pakai 1,5 lor. Ini kita mau coba yang 1,75 maupun yang ukur 2. Nyaman yang mana gitu lho ya. Wah, lokasi ini frame maupun lensanya komplit lho, dijamin murah gitu lho. Nih, saya coba yang 1,75. Dan untuk pembanding saya mencoba ukuran yang 2 lho ya. Penak ndine lho lho ya gue ya. Ya, karena perubahannya dari 1,75 ke ukur 2 perubahannya cuma sedikit banget gitu lho ya, makanya saya langsung ukur 2 sekalian. Wah, plus loro lho ya. Moncos gitu tuh nek gak pakai kacamata wis ra ketok tenan lho. Coba lagi yang 1,75 lagi. Pas kacake ras piro wis tetep ukur 2. Sambil menunggu setengah jam biar proses pengerjaan jadi, saya jalan-jalan di tempat souvenir ya lor ya. Lihat-lihat di sini dulu lor. Pohon beringinnya lor ya, tahun-tahun gede tenan lor ya, akar-akarnya itu lor. Nah, suguhan kita di sini adalah batu akik. Banyak sekali batu ake maupun cincin ya lor ya. Wah, yang murah eneng, yang larang ya eneng lor yang gini lor. Dan di lokasi ini juga terdapat batu permata maupun keris, pakaian adat, wayang, payung, pokoknya yang khas kota Solo ya lor ya, souvenir kota Solo. Lokasi di sini tuh komplit banget. Silahkan datang ke Alun-Alun Utara, Kota Solo. Di Alun-Alun Utara, Kota Solo ya lor ya. Wah, mantap tenang ya. Kemudian di sebelah timur ini adalah batu permata ini. Wih, sama ngendu. Wah, batu permata lor itu lor. Dan kita lihat dari jauh itu keris ya lor ya, keris alusan ya. Nah, itu tadi perjalanan di Alun-Alun Utara Kota Surakarta atau Kota Solo ya lor ya. Di sini terdapat souvenir khas maupun pusat kacamata di Kota Solo. Terima kasih. Piknik yuk. Oke. Thank you.
Thank you.